peran dari sejumlah OPD sangat diperlukan dalam membantu mensosialisasikan terkait gerakan masyarakat hidup sehat. Pasalnya salah satu tolak ukur keberhasilan Germas, yakni masyarakat menyadari pentingnya pola hidup sehat. Guna mensosialisasikan instruksi Presiden terkait gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, perwakilan dari sejumlah OPD di Belitung melakukan pertemuan dengan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi. Hal itu lantaran keterlibatan dari seluruh instansi dan lembaga sangat diperlukan untuk mensosialisasikan pola hidup sehat yang dimulai dari hal-hal kecil. Kabid Kesmes Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung, Bahuri, mengatakan dengan melibatkan sejumlah OPD di Belitung diharapkan dapat membantu dalam mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Kita mengkoordinasikan Impres nomor 1 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat, khususnya di Kabupaten Belitung, umumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terbangunnya satu pemahaman yang baik ya dari segenap OPD, sekaligus juga sebagaimana tadi harapan sesuai dengan arahan Pak Sekda tadi, dukungan yang konkret dari segenap OPD untuk mengimplementasikan, menghayu-hayu, mengajak masyarakat untuk menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Suhandri, mengaku sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mensosialisasikan Germas di Belitung. Kita sudah melakukan sosialisasi seperti dengan Dinas Dispora, dengan pertanian dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman tentang apa-apa saja. Seperti kita melakukan gerakan aktivitas fisik, seperti melakukan kegiatan olahraga setiap minggu, terus setiap instansi atau lembaga-lembaga yang kita sarankan agar melakukan aktivitas fisik setiap setelah melakukan pekerjaan. Nah, kemudian pemeriksaan fisik berkala yang rutin juga kita lakukan di beberapa tempat. Salah satu acuan dari keberhasilan Germas, yakni timbulnya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat. Sudiansah melaporkan dari Belitung, Bangka Belitung. Yang terhormat Kepala Dinas